kathah tiyang niku umume wong gak ada masalah. Dan Quran itu datang dengan cara limangkana yarjuwoha. Agama ini untuk siapapun yang selalu punya harapan. Berapa orang yang punya masalah besar, satu-satunya yang menyembuhkan apa? Harapan. Dan itu yang diulang-ulang Quran. Warjul yawmal akhir. Agama ini limangkana yarjuwoha wal yawmal akhir. Pulau ini sering diceritani bapak. Bahkan wonten maling. Kepengin tobat isra iso maling. Akhirnya mati di penjara. Ini ditiliki bapak ini mau cerita. Iya dong anak-anak pulau ini udah dutian saya. Itu era anak bisa hafal Quran. Kayak apa Indonesia? Ya sekitar roh Indonesia. Anak wong ra iso maca Quran, melok DPG iso maca. Kula nu nate diparani wali murid teng Jogja, zaman kula tesih teng Jogja. Tak takoki, preman. Saiki poso, tak takoki kenapa kok poso kene? Anak kula melok DPG, Gus. Bareng poso ra kuat yo gendong, susu aku isin. Akhirnya poso. Agama ini dimangkani harus selalu ada harapan. Lu nak wis nemu akal entek nakal, lu kiai cek nasihati, sementing husnul dikai fasilitas mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Dadi rawong rasolat rawong beling Islam tetap memberi harapan iso wae sampean husnul khotimah. Kaya apa iso takono para psikolog pakar psikolog sak donya, solusi terbaik adalah orang selalu punya harapan. Quran ya datang seperti itu, limangkana yarjuwaha wala ta'asu mirau illa. Kaya apa saya ikut durapati ngaji Quran. Kiai apa maca kitab jadi mau idho hasanah. Itu wajib untuk sepura baik kalau yakin wajib. Nasihati Pak Najib. Dibalah ini tahun ngarep rata kau yakin. Mulir, kulo pun nanti ngomong. Kulo kan pun bolak balik temu riki. Ya mesti kulo pokoknya regani buyut-buyut kulo. Maca Bukhari. Ini kitab sepura betul kitab Bukhari. Ajaran tasawuf bapak semarin kalau kenang sunggal. Hak misalnya ono tanggamu di Innova, terus kayak mikir, ibu nak bani halus terus dia oleh tuku, nak oli nentek oleh tuku biye, terus kok wayai memperbarui STNK biye, ibu goblok tau orang, orang melu dua kok. Dia wonten tuh santri goblok ngoten, wong kok di alpat, pajaknya berapa 15 juta, duit 15 juta kan aku tuku sudah motor, orang melu dua kok melu susah. Perkara bayar no, bayang no pajaknya. Iku enggak kira-kira wong ngene ku wong goblok apa wong pinter? Goblok kan? Lah donya ya ngono, donya wae pangeran kok kowe sing mikir. Yo ben terserah pangeran. Mulane cara kitab fikam da'it tadbir fama qoma bi ghairuk la tukim bihi nafsa. Kowe ora usah ngatur donya, ono sing duwe rupane penge sembarno wae. Maksudnya barno iku ya pantese ketua yayasan menara ya mikir menara. Pantese kula diundang wong sepuh ya teko. Ora usah mikir teman-teman. Sampean pantese nganggur ning omah yo ngenteni pengajian. Pokoke urip utek. Wis pokoke sing enteng-enteng wis. Dibanding ning omah kukar-kukur wis nekani pengajian. Wis utek. Mulane ora usah target paham Pak Najib, demen kecewa. Aku yakin teko mek rokokan wis. Teko cerita wah, sing ngaji wakil, jajane yo wakil. Bojomu yang mau takok, Pak, mau tukok nopo, Pak aku. Wah lali, bobot. Kowe ra paham teko nggo jajan, ambek paham ra nggo jajan, bojom seneng di. Sik penting ke paham to ora, sing penting teko nggo oleh-oleh. Apa meneh nak mampir ATM gawani dik 2 juta.